bisa jadi. Oke guys, game kedua ya, EVOS Legend melawan Bigetron Beta ya guys ya. Ini pembalasan MDL yang kita kalah kali ya. 1-0 ya guys ya. Dan juga Gio Joshua kembali lagi. Kali ini kita melihat purple buff dari Link seperti biasa. Link bakal PR kick pakai Akai kali ini guys. Ijume, Kadita. Link apalagi di early game kayak gini. Oh, Kadita mid ya. Diambil. Kalau udah diambil Link udah sulit rotasi kemana pun, sulit ngapa skill apapun karena udah enggak ada mana, tapi ternyata Link masih bisa untuk memanage dari purple buff-nya sementara waktu. Yes, dan Brands Claude. Claude Brands jago ya guys ya. Dengan Pakitonya udah ada satu. Kadita yang udah sekarat Jasgar. Sosok Ijume bahkan Petrify udah disempet digunakan. Benar-benar mencoba untuk ngerusuh ke arah belakang dari Bigetron Beta. Sedangkan dari Jasgar mencoba untuk di babysit aja. Coba untuk ngambil ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Ini kalau dilihat-lihat Gamskui, oh, Gamora. Dia bakal memainkan Povius di arah mid lane. Yep. Dan kali ini di arah top lane-nya Psychox masih cukup enak aja. Solo kill gak? Sakit lu. Saling fighter beradu fighter jauh berinteraksi. Hampir mati gak sih sama ini Link? Cukup sekarat. Ada Jasgar. Waduh, tolongin Dreams. Mati Rans. Mendapatkan hit. Ya, dan itulah dia first blood presented by BCA yang kali ini di bawah. Mite Poveus ya di sini ya nampaknya Gamskui. Bisa ngapa-ngapain. Iya, kan udah. Poveus lawan Kadita. Udah enggak enak banget untuk Brand sendirian. Kali ini Bigetron Beta masih mencari sosok juga yang bisa untuk dihajar. Lumayan unik ya guys Poveus Smith. Emang bisa sih buat fight turtle-nya kuat, cuman lebih coba untuk dipancing. Oh. Poveus dengan demonic force Gamskui mencari sosok yang bisa untuk ditumbangkan, tapi sisi lain kena counter strike udah mulai dibuka. Combo sih ini guys, Poveus sama Pagito. Memukul mundur anak-anak dari EVOS Legend, tapi Persik sepertinya pantang menyerah. Masih coba untuk mencoba. Kasih chill. Ke arah turtle yang pertama ini. Yes. Dan ternyata Gaskar harus ditumbangkan. Satu lawan tiga sih bocil guys. Balik. Widih. Di depan sana begitu pula dengan adanya Versix. Mencoba heavy spin. Tapi justru dia yang di wall charge oleh seorang Grok. Audi CS kali ini harus pulang. Dengan power of nature dia. Cukup mundur teratur. Tapi dari Matsu juga belum dapat mendapatkan siapapun. Tapi justru Groknya gak bisa untuk menahan lagi. Firnocure di sana untuk membackup. Tapi Firnocure belum berasa sama sekali damage-nya terhadap Psychox. Psychox bawa sprint ya, mending bawa flicker gak sih bisa bikin momen. Zona penalti yang akan memberikan impact sisi juga terhadap Bigetron Beta. Sambil menunggu dari item juga, sambil menunggu dari leveling juga untuk Psychox bersama dengan di bagian atas ada Firnocure. Turtle ya, masih coba untuk dicicil-cicil, masih coba untuk dipancing ke arah anak-anak EVOS. Sedangkan Bigetron Beta, 4 membernya sudah berjalan ke sana. Cuman, lihat apa yang dilakukan oleh Jasgar. Dia cuek, dia melepaskan turtle tersebut dan mengincar ke bagian bawah Brands menjadi target operasinya. Lihat aja, udah mulai ada rotasi juga yang dilakukan oleh Audi CS. Mencoba untuk mendapatkan ke arah Brands. Cuman, dari Brands sendiri, untungnya dia pekat ya. Dan akhirnya belum ada satu poin kill pun yang berhasil didapatkan. Dan Bigetron Beta dalam keadaan yang cukup rugi. Yes, tapi di arah top lane Lia Firnocure ditarik, gak boleh keluar. Untungnya Firnocure mati nih sama Ijume, mati nih. Seorang Pakwito, weh. Cukup sustain tapi Ijume di depan sana siap untuk mengganggu. Kok ngomong gas aja tadi skill 1 bu, skill 2 Petri. Berpindah kita ke arah mid lane, ada Audi CS dengan power. Oh ditungguin, nextnya ditungguin guys sama Ijume guys, sama Kadita, liat guys Kadita. Mati sih harusnya sih Pakwito di burst Kadita. Yang mau coba ngambil rak. Ah, mati kan? Tapi ternyata rogue wave hampir saja kurang dikit lagi nyawa dari seorang Firnocure. Hampir 1000 dan Ijume belum bisa mendapatkan momentumnya karena memang mungkin dari itemnya belum jadi juga. Dan kali ini untuk Bigetron Beta masih selamat. Dreams harus ke bawah sih Dreams. Masih coba untuk bermain. Oh enggak, udah blessing duet. Lamban dari kedua tim. Enak sih Claudio udah DHS ya guys ya. Ini adalah momen-momen krusial, poin-poin krusial. Kaditanya Brands ini bisa gendong cuy. Kadita Brands lagi apa kalau udah Brands? Masih terlalu tanky, ditutup jalan ya. Gak mau sampai dia kabur, tapi ternyata Bigetron Beta melepaskan begitu saja. Di sisi lain Jasgar tadi HS sih. Udah mulai pop up, mengejar ke arah belakang, masih bisa dijemput oleh Dream si Jumenya. Berhasil lolos. Enggak ada blazing duet, guys. Tergapan yang dibuat oleh Jasgar.
Yes, dan kali ini masih ada portal yang ditutup. Audi CS mencoba untuk backup ke arah belakang. Untuk rotasi ke arah bawahnya saja membuat jalan untuk Brands bisa digengking kali ini. Tapi Dreams di depan sana sudah siap untuk membackup juga. Turtle kedua udah AP guys ya. Dan Turtle Camp presented by Lita sudah hadir di tengah-tengah line of down kita. Yes, tapi lihat Versik udah mulai dijemput lagi. Gak boleh sampai gegabah dia maju ke arah depan. Karena walaupun dia tanky, tapi kalau misalnya dikeroyokin juga dia. Gua masih megang ini sih, guys. Draft Evos ya. Terkena impact-nya dan yes, raw wave yang dikeluarkan membuat dari Vernokir pun tumbang kali ini untuk kali pertama. Ada Aka ini sama Mathil, cok, enak banget mainnya. Turtle yang udah mulai coba untuk dicicil begitu saja. Audi CS memilih untuk mundur. Tapi Versik tetap komit untuk mengambil karena turtle tersebut walaupun ada Gams di depan sana. Dapat perkik sih pasti. Ada Versik dengan ada retribution. Demoning for tapi Brass. Data dengan ada satu buah. Satu buah Versik dua jadi keluarkan. Pevis itu jadi Versik memukul mundur. Anak-anak dari pihak Trompeta. Kok lembek banget ya Terizla. Eh kena dua, mantep Psy Kocak. Cakep Psy Kocak, sakit banget skill 2 nya cok Terizla. Wah Terizla ini harus bisa dipakai lagi ya guys ya. 3 orang dari Bigetron Beta berhasil dilumpuhkan, tapi kali ini Vernokir masih berusaha untuk menjaga. Skill 2 nya cooldown nya cepet banget, cuman mananya boros tuh guys. Terizla mananya boros ya. Siap siaga untuk membackup keberadaan Vernokir dan juga Audi CS. Center Tarte masih selamat. Versix kali ini mencoba untuk dicicil sedikit demi sedikit, mencoba untuk dipukul mundur balik dengan ada Power of Nature yang udah dibuka. Ini Terizla gitu kepakean ya. Mungkin Xbox bakal metal lagi guys. Kan metanya Terizla, Martis. Dia berusaha ngejaga loh. Atas, tengah, bener-bener apa ya, menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tapi walaupun demikian dia harus merelakan. Dulu apa Xbox sih guys. Tidak tertahankan lagi, begitu pula di arah bottom lane-nya kali ini Dreams masih cukup dalam bahaya. 2 orang, 3 orang bahkan ada di sekitar mereka siap untuk melakukan ganking, tapi nampaknya Bigetron Beta memilih untuk sabar. Iya, karena udah ketahuan gerak-geriknya sama anak-anak Evos ya. Jadi kalau misalnya tadi kalian lihat Brancel langsung mundur dengan adanya Battle Mirror Image, cuman kali ini Ocean DP karena Vernokir. Ini menang-menang Evos ya guys, harusnya ya menang Evos ya. Power Cloud sama Akai. Coba untuk menahan gempuran dibuat oleh Brans tapi nggak bisa ternyata. Satu outer turret-nya berhasil diruntuhkan oleh Brans. Yep. Ini Akai udah bisa jepit siapapun mati guys, soalnya ada Kadita, Marklot, ada DPS sama burst ya. Walaupun langsung dilontarkan, belum begitu terasa, belum ada damage yang masuk sama sekali. Vernokir masih mencoba untuk memberikan teori ancaman juga. Dan inilah dia Lord kita yang pertama, presented by Samsung Galaxy A Series sudah hadir di tengah-tengah line of down kita. Kalau ngelihat di menit ke-8, Evos Legends gila saya kocak. Dari segi networknya dan Jaskar baru saja berhasil lolos nampaknya. Mau ngebet kah? Ngeri amat ya, bro. Tapi lihat-lihat dari Audi CS. Saya kocak bagus sih sebenarnya dari tadi, dari kemarin. Teman-teman yang lain di sisi lain. Oh my god. Dari Vernokir yang terlalu mencoba untuk maksa sih ini udah di blessing duet, pasti di blessing duet. Mencoba untuk melakukan blessing duet, counter attack dilakukan. Audi CS dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maksa sih BTR, maksa. Di wall member dari Bigatron Beta. Digoreng-goreng lah. Jaskar juga gak bisa selamat setelah Davis Bindet dilakukan oleh meta MM gini. Brans unggul banget ya guys ya. Enak banget coba bawa Brans ini ya. Ada Dreams juga dan akhirnya kenapa enggak dari MPL anjir bawa Brands eh naikin Brands ya? Yes. Meta memang banget, cok. Jago Brands MM-nya, guys. Awalnya dari seorang Demon Force emang udah ketrigger, tapi dianya juga cukup sekarat. Oleh karena itu dia udah enggak bisa jadi sentek lagi. Bagus sih ya, emang dia main MM harus diakuin, guys. Dia ditabrakin pula dengan ada circling ke Lord-nya pun akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Evos Legends kali ini. Dari dulu ya ini Claudia juga udah mantep Brands mainnya. Jaga high ground defense mereka Versix, lihat blood armor enggak dia? Blood armor ya. Ini Brody sih, Matskuy harus lebih hati-hati lagi ya. Ya, emang dibutuhkan tower 4 memories yang on point banget ya dari Tiga Trompeta, terutama dari Matskuy. Kali ini udah ada taunting-tauntingnya dilakukan. Recall dengan kelas. Udah susah sih ini buat Bigatron guys. Pegang lah udah coy, enggak ada MM-nya Brody. Konsentrasi walaupun satu inner turret ini hancur. Mid-nya juga Popeus. Mau enggak mau dia harus speed push
Dia harus menjaga supaya nggak terlalu banyak minion yang masuk ke area pertahanan terakhir. Tapi lihat dari Franz, nggak mau terlalu bernafsu setelah ada blazing blade yang dikeluarkan. Dan Lordnya ditinggal begitu saja, masih selamat. Ini udah nggak ada cara menang sih BTR ya. Yes, masih selamat. Tapi bagi kalian yang lagi nobar sama kita nih, bisa banget sambil order Grab karena diskon sampai dengan 50%. Mati nggak sih sama Akai? Oh, gue kira bakal mau di ulti sama Perkik. Masukkan kode promo di bawah ini atau scan barcode-nya sekarang juga. Bener. Itu tadi lumayan panik ya. Tiba-tiba Jasgar ketahuan sama Versik. Untung dia masih bisa cabut naik gunung ya kan, naik ke atas tebing. Jadi masih selamat juga nyawanya. Meta kali ini harus benar-benar fokus untuk bisa menjaga teritori akhir mereka. Versik di garis depan. Coba dengan headanya headbutt, ditutup jalannya tadi oleh Audi CS. Belum ada heavy spin yang mau di pop up. Tapi mati pop up semua masuk gitu. Ya, ke hijau be dong. Ya. Blessing duetnya damage maksimal ya guys, cakep banget dari rata-rata. Tarik, tarik. Oke, masih ada Dexter. Tidak bisa Link, kurang damage kalian, enggak ada magi poking jauhnya, kalian harus all in warnya. Bigetron warnya harus all in ke Claude, Grok Flicker, Paveus bantu ulti, Link gas, Pakito. Sedangkan mereka kitingnya gede, ada cover sama kiting dari Mathilda, full cover, cok. Udah guys, game Evos guys. Udah 90% ini, cuy. Kurang sih ini Paveus mid. Walaupun bagus ya buat fight turtle-nya, cuman hero mid-nya Kadita Matil. Ini branch-nya mati sih rada PR sih guys. Sebenarnya mesti di all in kalau BTR mau menang ya. Ulti Flicker Grok. Kan 4 hero masuk kan. Brody juga bisa masuk sih, Brody sih. Siapa tuh anjir Hijume? Blessing 2-nya maksimal lagi damage-nya, cok. 2 lawan 5 lu guys. Padahal si Jume keculik. Yang main tadi Psychot sama Brans dong tuh, Blessing 2 sama ulti Terrige lah. Masih survive tapi EVOS Legend yang berhasil mendapatkan Lord tanpa ada gangguan. Jaskar langsung ditumbangkan oleh Brans sendirian tanpa adanya bantuan dari anak-anak di Getron Beta. Keren guys EVOS guys, keren EVOS Legend yang ini guys. Gue lebih mendukung EVOS Legend yang ini sih guys. Bagus anjing gameplaynya. Sama meta MM-nya ini Brand sunggul banget. Dibanding MM yang ada di EVOS. Oh iya kan MM yang ada di EVOS cuma Clover ya guys ya. Jelas Brand gak sih guys dibanding Clover kalau MM, kalau MM. Kalau Mage Clover guys sama Fighter. N sih pasti N. Perkik kok mati ya? Udah ada ulti flicker. Wah cakep banget Brans, lu lihat guys. Kalian lihat guys sudah. Maksimal banget anjing blazing duetnya. Ulti Grok dihindarin, blazing duetnya maksimal. Satu persatu orang bakal datang ke hadiratnya, ada bahkan satu di body force gak bisa menyelamatkan nyawa dari Gampuy. Cakep. Kali ini EVOS Legend berharap untuk adanya mungkin Lord berikutnya. Mungkin, karena mereka juga sudah kehilangan Versix, sudah tidak ada lagi retribution, tapi sebentar lagi Versix bakal respawn kembali. Bakal join the fight lagi. Oh, Hunter Strike ya, there is lay damage ya guys ya, Hunter Strike sama Bloodlust. Tuh kan guys, nggak ada yang respect beli ini kan guys, apa namanya? Dari Zlay nggak respect sama ini, Magi, soalnya cuman Popeyus. Nggak, tanker-tankernya jadi enak banget guys, nggak usah beli ini. Nggak usah beli yang magic damage, ini salah nih Dreams nih. Ini udah cakep Persik build ya. Dari Zlay juga udah cakep guys.
Rose Gold. Soalnya ini bener, cuman Pofeus. Sama dengan WoW ini dia respect banget terhadap Blazing Duet ataupun dari penalty zone yang dibuat dari Psychot. Cuman kurang magic damage sih buat PTR. Ini yang in out-nya EVOS Legend enak banget. Satu orang keculik bisa ngedapetin keempat yang lain kalau misalnya dijepin sama Dreams. Cuma dibiarin aja di rerumputan dan nanti bakal bisa nyikat orang. Soalnya hitungannya tanker guys, Pofeus guys. Nah, lihat aja itu gerak-gerik. Coba untuk deketin karena Jasgar pelan-pelan tapi pasti di bagian bawah tuh. Nah, kan? Tapi hijau ya dimainin dong sama Jasgar. Dia ternyata gagal untuk menembakkan Jasgar dan ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy I Series. Bigetron harus fight sih, Yes, bakal mencoba untuk ditarik aja ke arah Jasgar. Fight pun juga pasti rata sih sama EVOS Legends. Oleh Psychots dan juga Hijome agar teman-teman dari Bigetron Beta enggak bisa dekat-dekat ke arah Lordnya tapi lihat Firnocure. Apakah dia bakal mencoba peruntungannya? Sedikit demi sedikit menyicil karena seorang Psychots di depan sana juga sudah ada. Ai, sudah ada Brands yang mendapatkan damage cukup. Brands. Tak kabur. Wah, saya kocak bagus banget cok mainnya. Brands. Retrichil. Waduh. Tak kabur kan? Masuk sendirian tadi. Itu ya guys, kalau main Gotland tuh nggak boleh tak kabur gitu, harus disiplin cok. Masuk sendiri lawan pet tadi ya. Jasgar bagus banget timingnya. Tempest of Blade. Lord belum Lord 18 sih, masih aman sih. Hitungannya masih Lord 12. Dibalaskan. Setelah mereka leading dari tadi dan kali ini El Momento mulai dipegang oleh Bigetron Beta. Ada di Lord yang udah dipegang oleh mereka. Satu outer turret juga menjadi makanan bagi Bigetron Beta juga. Audrey CS menutup jalan supaya enggak bisa terlalu masuk anak-anak EVOS Legend untuk pulang. Selain Bigetron Beta masih mencari sosok yang siapa yang bisa ditumbangkan. Jasgar, dia masih butuh purple buff. Dia belum punya purple buff, jadi belum bisa melakukan team fight yang besar-besaran. Lordnya dia sudah berjalan di bagian atas. Apanya sosok nafas segar guys buat Bigetron. Dia mencari posisi yang tepat. Dia mencari orang yang bisa langsung instant kill. Yes, dan kali ini nampaknya Lordnya apakan comeback. Clear oleh teman-teman dari EVOS Legends sementara waktu dikawal juga oleh Firnocure dan juga dari Gamskuy masih bisa untuk merontokkan satu inner turret di arah top lane, menghajar lagi kali ini ke arah base turretnya tapi ditahan di luar base turret. Akan enggak melompat kali dari lordnya tapi ternyata tidak. Enggak dapat apa-apa ya. Susah sih emang duitnya masih udah imbang-imbang ya. Tadi masih masih menang EVOS sih kalau team fight. Kali ini masih cukup kuat untuk high ground defensifnya mereka. Mereka bakal mencoba untuk team fight lagi karena Bigetron Beta juga harus waspada. Base yang udah mulai gundul sedikit demi sedikit, hanya misalkan satu base turret aja di arah bottom lane. Lihat bagaimana di arah mid lane terjadi jobli serangan terus menerus, terjadi skirmish dari kedua belah tim. Yes, dan lihat bagaimana kaditanya Hijumi masih diem-diem aja di sana, masih mencari momen-momen yang tepat dan itu dia dapat momen. Cakep kadita. Ada flicker gak? Saya ikut ada flicker gak? Oh gak ada cok. Bawa sprint ya. Yes, sudah tidak ada Jasgar, tidak ada retribution, tidak ada damage. Wave atas sama mid masuk sih. Yang cukup utama dari Bigetron Beta kali ini mereka. Bisa try sih war lagi sih. Tapi lihat apakah bakal cukup terpancing Dreams kali ini mencoba untuk memancing anak-anak dari Bigetron Beta untuk keluar dari kandangnya. Rogue Wave itulah dia langsung aja ditabrakin. Groknya udah ulti. Belum ulti. Di Endurance. Buta map mid. End. Bagus banget ya ke end gini ya. Wih, Bigetron ngapain cok? Kena ada wave mid. Oke guys ya, GG EVOS Legends. EVOS Legends yang ini strong ya guys ya. Tapi jangan bilang lebih strong dari Ward lagi ya guys ya. Bahaya cuy. Oke. GG 2-0.